dua kampung. Begitu juga kepada adik operator, saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya hadir saat ini mendampingi kepala sekolah. Selanjutnya, apa yang disampaikan oleh ketua KKS tadi, sepertinya ini saya tidak perlu lagi banyak menjelaskan karena hampir semuanya sudah dijelaskan. Jadi yang saya harus jelaskan justru sudah tadi dijelaskan. Ya, jadi saya nanti hanya membuka saja. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu saya juga sampaikan untuk semua kepala sekolah hadir di sini. Yang pertama, penyampaian dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Bandar sehubungan dengan maraknya penelpon gelap. Sudah beberapa kepala sekolah kita yang sudah ditelepon dan akhirnya itu minta rekening sekaligus mengetahui berapa isinya rekening. Ada juga minta langsung berupa uang dan ini disampaikan oleh Pak Kadis langsung bahwa jangan lagi ada percaya kalau ada seperti itu. Karena Pak Kadis tidak mungkin menelpon langsung kepada para kepala sekolah untuk meminta uang. Apapun itu alasannya, apapun itu kegiatannya, itu sudah mustahil.